Kawasan Polikomega Kabupaten Banyumas dan juga akan berhadapan kesebelasan dari Cengkir Peng dari Banyumas asli ya. Bagaimana tim kesebelasan dari Cengkir Peng mengadap ke sebelah selatan? Dari situ aja juga. Tinggal diarahin ke bolanya ya. Mengadapkan ke sebelah selatan. Kita lihat bersama saudara-saudara di babak yang pertama. Kita lihat sementara dikuasai tim kesebelasan dari Cengkir Peng. Bola sudah bergulir saudara. Pemain tengah umpankan ke gelandang tengah, melebar ke gelandang seribu maksudnya. Ternyata masih lari ke belakang. Gelandang kiri dari kesebelasan Cengkir Peng mencoba melebar ke sayap kiri. Diterima nomor 24. Mari tutup sebentar saudara-saudara. Masih angkat jauh ke depan. Namun di sana ada pemain Ahong mencoba mengadang pendek saja di sana. TikTok sebentar dari pemain dari kesebelasan Komega. Masih pemain tengah sontek ke belakang oleh ke kanan dari kesebelasan. Komega mencoba melebar ke satir Masuda. Boni masih mencoba umpan ke tengahkan kembali. Di sana ada pemain dari umpan ke tengah. Atau mencoba mengasuh bola. Dan nampaknya melebar ke sayap kiri. Masih mencoba. Berbeda di sana nampaknya. Dan apa yang terjadi kita lihat. Umpan tarik ke belakang. Angkat tongka. Apa yang dituju. Namun juga buat oleh pemain. Disambut lebar bulu sebelah dari kebakan Cengkir Peng. Mencoba berbeda di sana. Namun disambut lebar bulu sebelah dari PA. Cengkir Peng mencoba tukar sebentar sekarang. Nomor 12 melebar ke sayap kiri masuk. Bola masih berkejar angkat jauh ke depan. Namun dihantam oleh Bekan yang berikut sebelasan. Omega mencoba. Di sana ada Bapak Ahong mencoba. Wadar ketengahkan kembali masih berkejar di sana nampaknya. Dan kita lihat saudara, masih Omega mencoba menguasai bola. Pendek saja di sana, gacu kaki kanan melebar ke sayap kanan. Namun kadang pemain lawan sehingga bola terjadi pelanggaran untuk kesebelasan dari ke Cengkir Peng. Kita lihat bersama saudara siapakah juru tembak nampaknya serangan ini. Angkat jauh melebar ke tengah. Diganjar satu lawan melebarkan saudara gagal kembali. Pemain depan dari kesebelasan Cengkir Peng mencoba membawa bola rupa bola saudara. Angkat jauh melebar masuk ke cangkang pertahanan saudara. Masih apa yang terjadi kita lihat. Bola disundul oleh penjaga gawang, lalu mental. Bola yang dituju, umpan ke tengah, atau mangkul Di sana ada pemain masih bola disentikan sejenak saudara. Masih pemain dari kesebelasan, Omega mencoba ngasih bola. Dan kita lihat, angkat jauh di sana, Jeje mencoba ngasih bola. Kandas, pemain lawan, sehingga tek melabu, lamun. Tergantung kaki kanan oleh pek kanan dari kesebelasan Cengkir Peng melebar ke gelandang kiri maksudnya dengan kaya sesobat pemain lawan sehingga bola dikuasai buat pemain dari kesebelasan Cengkir Peng mental sudah ke tengah kadang oleh Ate namun tidak sempat terjadi namun di sana ada sudir namun ternyata bola menggulir ke samping kanan kembali masih mencoba-coba pemain tengah dari kesebelasan angkat jauh tengah nomor 11 masih mencoba Cengkir Peng mencoba menguasai bola dan saudara Jeje mencoba melebar ke samping sopir yang dituju namun motor sikul bundar sontek kaki kanannya dan sementara masih angkat jauh masih ketinggalan namun apa yang terjadi satu pemain dari kesebelasan Komega mencoba offside tendang sudah kaki kanan lakukan oleh pemain dari kesebelasan Cengkir Peng mencoba umpan ke tengah di sana nomor 21 dan Cengkir Peng mencoba bawa bola umpan terobosan kembali masuk di cabang pertahanan lagi-lagi satu pemain terjebak offside dengan tembakan bebas tendang sudah kaki kanan oleh penonton kembali di sana ada pemain Wadu kembali di sana ada pemain masuk putar di sana masih coba-coba umpan ke tengah di sana ada Wadu lalu umpan ke tengah tukang sebentar-sebentar masih melebar ke sayap Masuda dan sebentar masih Komega mencoba bawa serangan dan sebentar masih ternyata diganjar satu lawan oleh pemain Cengkir Peng kembali masih masih coba-coba, Jeje masih mengawal bola, masih dengan gaya tidak umpan terhadap lawas kembali masih ternyata masih tidak bertahan, pendukung sana, pun saja saudara. Urhan Mas Iqbal sempat terjadi dihadang oleh Bekanan dari kesebelasan oleh pemain dari Cengkir Peng randang kiri Masuda ternyata masih coba-coba membawa bola namun Cengkir Peng mencoba bangun serangan
Imayo masih mencoba masalah. Baik saja di sana. Saat kiri masuknya. Agrikel masih ternyata. Tendeter mencoba masuk bola. Dan nampaknya masih coba-coba. Pemain dari kesempatan mencoba bawa ke Imayo. Imayo masih menguasai bola. Masih Imayo akan terlalu masuk ke tengah. Bebek. Ternyata kalah bagi Bebek. Sehingga bola menggulung ke tengah. Pemain dari kesempatan tendeter mencoba sampai ke kiri. Ke tengah kembali masih angkat jauh melebar. Namun tanda dia masih mencoba. Imayo angkat jauh berbagi terdalam. Namun lagu serpian jadi melabung. Akan tendangan bebaslah untuk kesebelasan dari Kemuda. Udara-udara di bawah yang bernama berada menit masih kapan 0-0. Dan saksikan udara-udara nomor gaya kepada para member yang berhadir melakukan kesebelasan dari Kemuda yang mengenakan kostum kuning. Tendangan net sedang meletakkan bola sudut kanan. Net mundur di antara tipu landa. Dengan ayunan kaki kanan melebar ke sepuri. Gagal berlambutan lawan. Agak jauh. Namun Bebek menghadang bola. Untuk saja Jojo. Kurang sempat dari Bebek kembali. Umpan terobosan Sobian. Sobian masih bawa bola. Masih Sobian. Masih Sobian di balik satu pemain. Masih Sobian. Burhan mencoba masuk bola. Masih di sana. Masih coba Sobian. Sobian masih mencoba melekat sungai kanan. Dan lapanya. Andas pemain dari kesebelasan Banyumas tergelitung. Nomor 11 melebar ke gelandang kiri maksudnya. Bola dihentikan sejenak umpan kali ke belakang. Kembali penjaga gawang melambungkan bolanya. Disetting oleh Sofyan. Mencoba umpan ke tengah. Hubur. Hubur kembali melebar ke tengah. Lihat dari Sofyan. Sofyan tektor sebelah kakirnya. Jece masih menghadang bola. Masih Jece sebentar. Umpan Hunan. Namun kurang cepat terjadi. Sofyan mencoba masuk bola. Masuk Sofyan. Andas pemain pertama dari besar Terubang Terubang masih mencoba kuasa bola. Baru cenderung pun Maju Terubang Sumatera. Angkat jauh melebar kasih jatuh pertahanan. Namun semat dengan mudah sekali membalakan bola. Melebar ke selera Ari. Masih Ari selera Sumatera. Mencoba menggiring bola dari Omega. Mencoba bawa serangan. Melebar Ateng. Mencoba menghentikan bola sejenak. Masih Ateng. Melebar sekitar-sekitar tarik ke belakang. Ahong masih mencoba melebar ke gelandang kiri masihnya. Doni masih menghadang bola. Masih Doni sementara tiktok sekitar sana. Angkat kaki dunia. Doni masih mencoba bawa bola. Doni dari Omega mencoba bawa bola. Masih Doni dengan kaki dunia. Masih Doni akan ke tengah. Jojo masih dengan umpan terobosan Sobir. Sobir masih bersama sana. Masih Sobir. Sobir masih mencoba bola. Akan ke depan bisa jauh berbahaya. Namun peluang masih diciptakan oleh Jojo. Namun belum dihadirkan. Atau mencoba melambung ke sektor kanan. Dihadang oleh Jojo. Masih Jojo sebenarnya. Bobby tendangan dan belum akurat. Sehingga bola keluar area pertandingan. Sehingga menjadikan lempar dalam. Lemparan gender-gender. Gani-gani mencoba. Bobby masih mencoba untuk mencoba Jojo. Bobby angkat ke depan mesin kanan. Melebar. Ternyata Atau menghadang bola. Pendek saja Ari mencoba berkat-kat yang kembali. Namun kandas pemain lawan sehingga bola masih tercucuk kembali. Masih ternyata Sofyan mengejar bola. Ateng bekerja sama Sofyan. Sofyan masih mencoba masuk bola. Ternyata dicucuk kaki kirinya oleh lawan. Sehingga bola keluar area pertandingan. Sehingga menjadikan tembakan pojok atau kornea terjadi. Tembakan kita lihat selawat tembakan bebas atau tembakan gawang. Penjaga gawang dari kesebelasan Centur Tim sedang meletakkan bola sudut kiri. Rupanya saudara mundur pendek saja di sana. Masih berkecana Heru masih mencoba. Heru dan Sofyan. Namun apa yang terjadi? Rupanya pelanggaran di tengah penalti. Kita lihat apa yang terjadi saudara. Rupanya Sofyan kena hat-trick terjadi sehingga hukuman untuk tim kesebelasan dari Centur Ping. Sepertinya akan dipermakan penalti atau apa kita lihat. Ya, sepertinya dipermakan penalti atau 12 pas ya bagi kita sudah. Ya, saudara, siapakah juru tembak nampaknya seorang ini CCK atau Atengka kita lihat. Berbahaya tidak kita lihat. Satu lawan satu. Ya. Ayo, ternyata belum terjadi satu langkah. Agak! Gol!
Ya ternyata bola-bola masuk, pelanggaran atau tembak bebas terjadi, masuk saudara, sudah berubah kedudukan menjadi satu kosong untuk El Mega dari Purwokerto. Lalu saudara kita lihat, ternyata terjadi ketinggalan 1-0 gol dari saudara. Untuk menambah keringat atau menambah kairah dari pemain tamatkan dari Pamina Trimoyo. Masih Trimoyo memutar sendiri pindah saudara. Umpan ke belakang. Gelandang kiri dari kesebelasan. Dir mencoba. Umpan ke Trimoyo kembali. Masih Trimoyo saudara. Masih Trimoyo dari Cibubung. Ah! Bantu! Namun apa terjadi? Bola dibiarkan saja. Senot menambah bola. Umpan ke Sera Ahon. Aku masih membawa bola, Sofyan mencoba tuk-tuk sebentar saudara, masih Sofyan, Ari mencoba menghadang, namun lolos, ternyata Ari mencoba begini bola, lari, Ari, ternyata ada yang terjadi, kita lihat, bola terlalu kencang datangnya, sehingga bola keluar area pertandingan, sehingga menjadikan lempar dalam untuk kesebelasan dari Kol Mega. Lihat, lihat, siapa juru lempar namanya, namanya Burhan, lempar sudah, atau menghadang, masih atau sementara saudara, masih atau mengirim bola, Doni masih buka, masih Doni, mencoba, menghadang bola, umpan terobosan, kembali terobosan Jece, Jece masih mencoba mengirim bola, umpan keser Ece, Jece masih mencoba bola, masih Jece masih mencoba pertahanan saudara, masih Jece lagi bola memarah, agak jauh ke depan. Namun terhadang oleh pemain Sofyan mencoba ngasih bola. Namun diperebut oleh satu lawan. Tarik ke belakang. Di sana oleh Ari. Ari angkat jauh ke depan Mr. Gawang. Berbahaya. Namun dipeluk saja oleh penjaga gawang. Lempar sudah di sana. Trimoyo dari kesebelasan centur pun. Pendek saja. Keberadaan Red Gander. Trimoyo masih mencoba ngasih bola. Sampai kanan. Dan sebentar apa yang terjadi? Walaupun terjadi keluar lapangan terjadi hanya memberikan lempar dalam. Lempar dalam memberikan keluar atau kesebelasan Red Gandhi mencoba umpan ke tengah. Sepak kaki kiri kembali Bani. Umpan ke saja namun kandas pemain lawan sehingga bola keluar area pertandingan sehingga memberikan lempar dalam. Lempar sudah Sofyan. Sofyan mari namun diberebut dari belakang oleh lawan sehingga bola keluar area pertandingan sehingga memberikan lempar dalam. Empat dalam, kembali pemain dari kesebelasan Gobekin. Tentu tunggang kalah sejari, angkat jauh Cece mencoba masih bola. Masih Cece, tuk-tuk sebentar, angkat jauh melebar sayap kiri, ternyata terhadang oleh pemain. Kembali Sofyan masih terjadi, sehingga kita lihat bersama apa yang terjadi, kita lihat nomor baju saudara. Parsuan kurang terjadi sehingga pelanggaran. Tembak sudah ke kanan, umpan ke tengah, disarat kaki raya Trimoyo. Trimoyo mencoba kurang sudah terjadi, kadang, kandas dengan Trimoyo mencoba, umpan terobosan, langsung saja, kamur gawang, cenot. Bisa menyelamatkan bola sebelum kadang, nomor 9 dari kesebelasan. Ternyata satu kaitun yang masih mencoba berubah di sana. Kandas Ahun mencoba ngasih bola, dan nyampanya serobot, pemain dari kesebelasan, cegir ping. Kembali Babak mencoba menghadang, masih Babak sementara, kebetulan mencoba umpan ke tengah, Ateng tembak saja di sana, Jojo masih bekerja di sana, menurut serobot untuk Adoni, Adoni umpan ke tengah Babak, mencoba ngasih bola, angkat jauh, pendek saja di sana, ternyata terpancar kaki lawan, Ateng mencoba menghadang, pemain depan dari kesebelasan Wonega, Ateng menghadang saja Doni A, Jojo mencoba menghadang bola, kacu kaki kanan, oleh Dedi mencoba ngasih bola, masih Dedi, umpan ke tengah saya, balik lagi kan, Burhan mengejar bola, masih Burhan di depan garis penalti di dalam Burhan, gol, saudara-saudara, ternyata dengan kasus sekali serangan demi serangan golegon terjadi berubah kedudukan menjadi 2-0 keunggulan kesebelasan dari Kolikom. Jangan lupa untuk selesai sore. Untuk esok sore lebih ramai dan lebih seru. Asyiknya berhadapan kesebelasan dari Bom Banyumas. Baiklah saudara kita lihat dan kesebelasan dari kami kita tentur ping. Kembali ke kita, kami mencoba melebar ke sayap kanan. Indrayani mencoba
Gedian mencoba masuk bola, Indrawan masih mencoba bola, masih berbuang dari kesempatan Singerpeng, angkat jauh pelebar. Di sana ada pemain nomor 10, kembali nomor 11, nomor saja. Masih coba-coba, pemain dari kesempatan Singerpeng kacung ke kanan, masuk ke jantung pertahanan. Dipeluk saja bunga gawang dari Komuter. Kembali kacung ke kanan, Surah Aho. Kembali masih berbuka di sana. Trimolo masih mencoba menghadang, kembali ke rekan. Terus mencoba, gangguan telah terjadi. Bola keluar arena pertandingan sehingga memberikan lemparan ke dalam. Kedepannya, Wuhan sekali lempar ke dalam. Wuhan lempar jauh ke belakang. Aho mencoba menghadang, umpan Burhan kembali. Masih Burhan, angkat jauh, namun kandas. Terus robot pemain lawan, masih angkat jauh ke depan. Sangat geringan ke sebelah sana. Terjadi geran bebek, kurang kontrolnya yang terjadi. Kita lihat tembakan bebas atau hukuman bagi kesebelasan Gomikon. Sehingga bola untuk kesebelasan dari kamu kita cengkir pengganyi mas. Kita saksikan bersama siapa kecerahan sebagai wansa ini. Berbaga bola terletakkan sudut kanan oleh pemain dari kesebelasan cengkir ping. Siapa kecerahan Indrawan. Irawan masih mencoba keselam, masih Irawan. Undur diantar satu lagi, angkat ke depan masih gawang. Oh, saudara-saudara, dua kesebelasan. Kurang lebih 2 meter dari besar gawang, belum menjadikan apa-apa, saudara-saudara. Hanyalah memberikan tendang gawang bagi untuk kesebelasan dari Konikon. Masih 2-0, saudara-saudara, untuk keunggulan kesebelasan dari Konikon. Ya, ya, saudara-saudara, kita lihat. Lepar-lepar-lepar. Tembakan gawang atau tembakan apa sebenarnya saudara? Kita celik, mundur kita celik tu. Ya, balik balik lagi ini. Tembakan SS dari kesebelasan Komitmen angkat jauh ke depan. Sebuah menghadang, kandas pemain lawan. Jantung Bel mencoba masuk bola, Trimoyo tuk-tuk sebentar, angkat tahu kaki kirinya. Lagi-lagi jauh dari Mr. Gawang, belum menjadikan apa-apa saudara. Dan saudara kita lihat beberapa di pertandingan pertama masih keadaan 2-0 untuk kesebelasan dari Gawang Cenat sedang meletakkan bola sudut kanan. Tembak sudah langsung saja hadang pemain lawan. Trimoyo mencoba serobot dari belakang oleh Ateng. Jatuh kembali Cece. Cece menghadang bola. Perkasa Doni. Doni balik saja di sana oleh pemain dari kesebelasan. Langsung tuk-tuk sebentar. Masih melihat bola terbangnya. Langsung ke Eto. Eto masih mencoba ke sebelah. Eto masih mencoba pelan sudah terjadi. Bola menghadang oleh lebih dari 14. Dari cender ping, sayap kiri masih juga menghadang. Dengan gaya timun yang mencoba satu pemain. Kembali masih pemain cender gading. Masuk-masuk cender ping mencoba menghasil bola. Umpan saya kembali melambung. Namun apa yang terjadi kita lihat. Beberapa lempar dalam. Lempar sudah, bola menghadang. Pendek saja kembali trek melambung. Sundul lawan kembali Trimoyo. Trimoyo masih putar sebelum pundar. Pendek saja di sana, sayap kiri. Indrayawan masih mencoba melambung bola. Kacung ke kanan, kanan Ahong melebar melambung. Dan katanya bola dihadang oleh pemain lawan. Cengkir ping. Cengkir ping masih mencoba melebar ke sayap kanan. Di sana ada pemain nomor 23 melancong umpan ke tengah. Dan nampaknya pemain dari kesebelasan cengkir ping hadang. Apa yang terjadi? Bebek mencoba menyambar dan Bebek mencoba masuk bola. Saudara-saudara kembalikan ke belakang serang JJ. JJ masih Bebek mencoba mengadang bola. Masih umpan melebar ke sana Sudir. Sudir masih mencoba angkat jauh melebar ke sayap kanan. Dan sementara di sana ada pemain Ateng mencoba kembali bola. Masih Ateng sementara angkat jauh ke depan segala. Berbahaya sekali. Hampir saja saudara. Bola dipeluk saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan cengkir ping. Angkat jauh, heading saja, kembali melebar.
Di sini mencoba masuk bola, sebenarnya saat gandang kanan dari kesebelasan Jengkerting mencoba tuk-tuk sebentar, pertengahkan kembali, masih dari umatkan kembali pemain ke tengah, dan melakukan pemain dari Jengkerting melebar ke sayap kiri, dicucu, namun satu-satu pemain dari Jengkerting mencoba bawa serangan, angkat jauh melambung, namun terlebih dahulu keluar arena pertandingan, sehingga menjadikan lempar ke dalam untuk kesempatan tembakan penjuru, waktu kita lihat saudara. Ternyata Barcelona bertanding bawa ke pertandingan sejarah di Bernabeu keunggulan kesebelasan dari Almeida. Almeida tersebut dan berubah saudara untuk esok sore Almeida berhadapan kesebelasan dari Tom. Ya, oke saudara, kita lihat tembakan penjuru yang dilakukan tim kesebelasan dari Turmas angkat jauh. Langsung saja ke depan musuh gawang, namun Doni mencoba menghadang, bola masih berdiri dengan saudara Doni. Doni masih dengan daya tubuhnya, umpan ke tengah dan bersuara Aten, kurang sempat terjadi serobot, pemain lawan kembali Aten, kurang sempat terjadi Trinoyo. Trinoyo masih mencoba tiktok sebentar, masih Trinoyo, namun serobot dari Aten kembali diselamatkan oleh Doni. Masih sutur namun tidak keluar terjadi, hanya memberikan lempar dalam untuk kesebelasan dari Kongon. Lempar sudah, Jojo menghadang, pendek saja di sana, dan nampaknya pemain dari kesebelasan dan mencoba mencoba umpan ke tengah, ternyata masih berdiri, Sofyan masih berdiri, Sofyan, hampir saja saudara, tendangan Sofyan yang cukup bagus, namun sayap kanan tidak sempat terjadi, silahkan. Kembali Aten menampar bola, kadang pemain tengah. Kembali kesaksian saudara. Berbagai pemain Trinoyo mencoba ngasih bola dan namun terjadi dua pemain berpelukan hampir jatuh berbagai saudara. Kita lihat itulah persahabatan, ya. Walaupun berpelukan gak masalah. Ya. Ternyata pemain Trinoyo masih memutar-mutar sekilas bundar saudara, angkat jauh, depan-depan, kadang pemain dari kesebelah, kurang sempat terjadi, kembali pemain depan masih mencoba melewatkan jauh kaki kanan, namun lagi-lagi benteng-benteng dari kesebelasan Gomekon begitu rapat sekali, beberapa pemain depan dari kesebelasan campur kating-ting rupanya. Sukar sekali menghedor pemain belakang dari kesebelasan Kongkon. Saudara, kita lihat pertama tembakan penjuru lakukan sudah hadang trek labung oleh pemain Ahong, hadang pemain ada angkat jauh Jojo dan sudah masuk di sana Kongkon masih coba-coba umpan ke tengah, kembali Sofyan mencoba bola, masih Sofyan umpan pendek saja di sana oleh saudara Jojo. Masuk pemain Jojo menyebutkan kembali dari satu maksudnya yang berapa terjadi kita lihat bola sembilan berwarna ragu-ragu sekali umpan ke depan masih kita atas atas kita lihat hampir saja kembali satu oleh pemain Jojo pada kami kesel ternyata saudara rumah-rumahnya gol kembali untuk kesebelasan dari saudara kita lihat sebenarnya 3-0 keunggulan kesebelasan dari Almeida. Bagian kita lihat dengan depan dari kesebelasan Cengkir pun sebenarnya suara masih coba-coba pendek dari ke belakang nomor 9 kembali masih coba-coba pemain dari kesebelasan sampaikan sayap kanan masuknya Ingana masih membawa bola umpan ke tengah dan dari tubuhnya sobat pemain dari kesebelasan Jojo. Jojo kembali ke sana, Doni. Kembali pemain Cengkir Pung bersama semua. Ternyata menghadang oleh saudara Ahon. Masih Ahon sementara, membawa bola ke depannya. Masih Ari mencoba melebar ke sayap kiri. Namanya Ari mencoba masuk bola. Angkat ke belakang. Di sana saudara Aten. Pendek saja di sana saudara Jojo. Jojo masih mencoba menghadang bola saudara. Masih Jojo. Angkat jauh melebar ke sayap kanan. Di sana ada pemain. Sudir mengejar bola ke perbaikan masih sudir dan nampaknya dua pemain dibawa oleh dua pemain nampaknya apa yang terjadi.
lintasan dari Cengkerting. Tembak sudah melebar ke sayap kiri. Dan sementara apa yang terjadi? Bola digiring oleh kanan dan Cengkerting mencoba senter ke tengah, kriuk dulu. Masih kiri sudah. Tiba-tiba langsung. Ternyata ditelek satu oleh pemain gawang Klo. Cengat masih mencoba, kribung, pemain lawan. Sehingga sambut oleh Doni. Doni masih mencoba, selamat kembali oleh Rahong. Anggar sudah bebek, tutup sebentar. Melebar ke sayap Gocio mencoba. Masih coba sebentar. Gocio ke kanan. Kembali tarik ke belakang oleh pemain dari kesebelasan. Cengkerting mencoba menghadang ke kanan. Pendek saja di sana. Lalu 12. Masih mengacar bola. Angkat coba ke tengah. Di sana. Masih mencoba. Ternyata masih menjadi bola. Lama-lama. Tersambut oleh pemain. Kembali masih coba-coba. Tio masih betul. Masih mencoba. Masih balik. Angkat coba ke kiri. Masih ke dalam pertahanan. Dan lama coba. Masih coba. Gocio. Ternyata lagi-lagi. Tendangan para saudara beberapa menit pertandingan sore ini masih ada 3-0. Kita lihat saudara tembakan bebas yang akan dilakukan tim kesebelasan dari Pemuda. Siapa juru tembakan sore ini? Tembak sudah langsung ke sayap kanan, kembali ke kiri oleh pemain dari kesebelasan Pemuda yang coba tarik ke belakang. Kembali tanggung di Ateng, umpan terobosan sudut yang duduk, tarik ke belakang, dan masih, ternyata angkat jauh, heading saja oleh pemain dari kesebelasan Cengkerting mencoba masuk bola, dan nampaknya masih mencar-mencar, umpan sayap kiri masuknya, dan nampaknya masih tarik ke belakang, kembali Cengkerting mencoba bangun serangan, Trimoyo masih dalam mencoba sendiri, masih Trimoyo, melebarkan sayap kanan, kembali masih mengawal bola. Masuk dari kesebelasan Cengkerting mencoba masuk bola saudara. Ancang-ancang angkat jauh melebar ke sayap kanan. Dan namanya masih ternyata yang terjadi di tengah saudara. Lebar banyak bola masih digiring oleh pemain dari Cengkerting lebar banyak ke sayap kiri. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Pelanggaran untuk kesebelasan dari Lamongan. Berbarunya tembakannya kepada bola kini dari Cengkerting mundur di antara berlangkah saudara dan beberapa pemain-pemain kami dari Marbara ini menghadang mundur di empat langkah angkat jauh pendatar segala ternyata peluit panjang berbunyi maka pertanda pertandingan di babak yang pertama untuk istirahat atau turun minum. Burung kok kan maning. Papa. Masih buruk.